Pemirsa di seluruh tanah air, inilah RRI Radio Rusak Ini Hari yang akan menyampaikan beberapa topik berita, baik yang terjadi di dalam negeri maupun dari mancanegara. Berita-berita ini adalah berita-berita yang tidak nyata. Dikatakan tidak nyata karena tidak sesuai dengan kenyataan. Media cetak menyatakan bahwa pernyataan ini tidak perlu dimuat ke dalam majalah fakta kenyataan karena tidak jelas kenyataannya. Nyatanya ternyata memang tidak nyata. Jika setiap pemimpin atau setiap orang mempunyai slogannya masing-masing, maka slogan saya adalah tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Saudara, inilah berita selengkapnya. Desa idaman yang teraman di Kecamatan Yaman, Kabupaten Kuman di pedalaman, kemarin tidak aman karena keamanannya diganggu oleh penyamun yang ganas bagai siluman. Penduduk setempat segera melakukan perlawanan sampai semalaman, namun gagal karena kurang pengalaman. Nanti pihak keamanan datang ke tempat yang tidak aman, barulah perusak keamanan dapat segera diamankan. Dalam keberangkatan Profesor Dr. Kabilator Sengsor Otak Kotor dari Batavia menuju ke Polandia mengalami keterlambatan karena pesawat yang ditumpanginya mogok di udara. Dalam kemogokan itu para penumpang cepat-cepat turun dan terpaksa pesawat tersebut didorong. Dua pekan lalu di Amerika Serikat telah diluncurkan sebuah roket anti-angin ke ruang angkasa. Dalam peluncuran itu terjadi musibah karena angin yang terlalu kencang. Dikabarkan roket tersebut kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di Salonika. Tapi aneh, dua orang pilot tidak langsung mati, malah langsung membeli bawang merah. Seorang gadis terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Menurut dokter yang memeriksa, bahwa gadis tersebut sakit diakibatkan karena jerawatnya pecah. Desa Sukabumi mendapat serangan dari Desa Sukamaju, namun serangan itu dapat ditahan oleh Desa Sukatahan. Tiga hari kemudian, Desa Sukamaju menyerang lagi. Kali ini ia dibantu oleh Desa Sukabantu. Namun sayang, serangan itu pun dapat ditangkis oleh Desa Sukatangkis. Satu bulan kemudian, kelima desa tersebut yang tadinya telah menjadi Desa Sukaduka, maka sekarang ini telah berubah menjadi Desa Sukatani. Di muara Sungai Kapuas banyak terdapat ikan hiu, maka orang di sekitar tempat itu banyak yang menangkapnya. Tapi aneh, salah seekor ikan hiu yang mereka tangkap besar perutnya, maka perut ikan hiu itu mereka belah. Setelah berhasil dibelah, ternyata di dalam perut ikan hiu tersebut ditemukan empat orang sedang bermain judi. Cinta merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri oleh tiap insan yang normal. Hal itu dikemukakan oleh seorang dosen ahli cinta ketika memberikan kuliah di sebuah fakultas jurusan IPA, Ilmu Pengetahuan Asmara, dan jurusan PMP, Pendidikan Mencari Pacar. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah dua hati satu denyutan dan dua jantung satu debaran. Untuk menyatukan dua hati agar tetap sehati, maka harus hati-hati memilih hati. Sebab hati yang kurang hati-hati
dapat menimbulkan iri hati, bangka hati, makan hati, rendah hati, sakit hati, dan patah hati. Dikatakannya pula bahwa cinta itu suci. Suci itu murni. Murni itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu tai. Tai itu busuk. Seorang wanita ditemukan tewas dan telah meninggal dunia dengan selamat. Mayat tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk divisum. Menurut dokter yang memeriksa, bahwa wanita itu meninggal dunia diakibatkan karena sudah mati. Dan dia sudah mati diakibatkan karena sudah tidak punya nyawa.